Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat berjumpa lagi di channelnya Kang Ji ya. Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan tips cara pemasangan yaitu keramik dinding kamar mandi teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama langsung aja teman-teman ya. Di sini ada potret teman-teman ya, pembuangan air. Jadi kita ambil dari potret ini karena ini posisinya paling rendah teman-teman ya. Jadi kita ambil dari potret ini satu keping keramik agar nantinya teman-teman tidak ada banyak potongan sisanya ya teman-teman ya. Jadi kita timbang level seperti ini, kita bisa pakai laser ataupun pakai timbangan selang biasa ya teman-teman, atau waterpass juga bisa. Oke, langsung aja teman-teman ya. Ini untuk ketinggiannya ini terserah teman-teman ya, mau dibuat sampai tinggi dak sana bisa lebih bagus, ataupun pak cuma 6 keping ataupun 5 keping ya, janji kita mandi dindingnya nggak kena air. Dan untuk yang pertama otomatis keramiknya kita rendam dulu ya, kurang lebihnya 10 menit. Jangan lama-lama teman-teman ya, biar nanti masangnya enak, nggak terlalu lunyu ya teman-teman ya, basah. Kalau basah juga licin sekali, ngelorot teman-teman. Dan kita pasang dengan menggunakan semen yiyutan, semen acian biasa teman-teman, karena dindingnya ini sudah di plaster, jadi lebih memudahkan seperti itu. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ya, saya akan pasang dari pintu sini arah ke sini, biar potongannya cuma di sini saja teman-teman ya. Kita ambil satu keping seperti ini ya untuk cari sikunya. Nah, karena ini tadi sudah terpas, kita tinggal siku seperti ini saja pakai keramik, dan kita tinggal coret saja teman-teman ya. Selepas kita coret seperti ini, nah seperti ini teman-teman, kita coret sampai ke atas dindingnya seperti ini. Maaf untuk sebenarnya karena warnanya hijau ya. Oke, kita akan cek. Ya teman-teman, dan hasilnya oke ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut pemasangannya. Dan untuk pemasangannya ya, agar nggak membingungkan buat teman-teman pemula mungkin belum tahu ya, jadi untuk arah keramik seperti motif seperti ini ya, kita lihat belakangnya teman-teman seperti ini, Made in Indonesia. Jadi kalau seperti ini ya, ditaruh bawah, semuanya ditaruh bawah teman-teman ya, sambil lihat ininya dulu. Jangan bal-bal teman-teman ya, karena ini sudah ngeserang. Sembari kita cek dengan waterpass. Oke. Oke teman-teman,
saya lap dulu. Nah, seperti ini. Jadi kesini jalan pelan-pelan dan ingat kita pedoman garis ini ya, biar nanti hasilnya siku sama pintunya. Terlalu basah teman-teman untuk buat ajiannya ya. Kalau bisa jangan terlalu basah biar enggak jembret. Oke teman-teman, jadi anakannya di sebelah sini ya. Untuk anakan kita pasang belakang, kita pasang naik dulu. Nah, sudah lurus rata teman-teman, jadi nggak usah benang ya. Oke teman-teman, kita pakai talinya kardus ya buat knotnya.
Oke teman-teman, untuk videonya sampai di sini dulu ya. Jadi intinya ini kita pasang ke sini sampai atas, dan potongan ini belakang-belakang ya, nanti potongnya sekali langsung ya.